Sinkronisasi sekaligus sharing, Pendim 0813 Bojonegoro bersama tim publikasi yang terlibat melaksanakan rakor di Balai Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro. Berupaya sinergitas dan saling mendukung kegiatan yang ada di desa sasaran, Pendim 0813 Bojonegoro menggelar rapat koordinasi dengan tim publikasi terkait sasaran liputan. Dalam program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Satgas Publikasi TMMD akan meliput kegiatan yang akan dilakukan di Desa Ngerancang dan Jatimulyo. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan tim publikasi dengan perwakilan media, membahas segala keperluan untuk terpenuhinya berita yang akan dipublikasi, baik itu media online maupun media cetak. Satgas Publikasi TMMD reguler ke-110 Bojonegoro terdiri dari 20 orang dari delegasi Koramil se-Bojonegoro. Ini hari ini kita koordinasi tim publikasi TMMD 110 Kodim 0813 Bojonegoro. Jadi kita sifatnya koordinasi dengan rekan-rekan media online. Jadi apa yang diharapkan publikasi di media online, kita koordinasikan di sini. Jadi nantinya tim inilah yang akan melakukan publikasi baik media online maupun media cetak. Jadi di desa, di dusun Rancang dan desa Jatimulyo inilah kegiatan TMMD akan digelar, dan kita sebagai tim publikasi akan mengambil meliput di dua desa tersebut. Tim Liputan Cahaya TV.